Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bismania. Apa kabar Sobat Bismania semuanya? Selamat pagi Sobat. Nah, hari ini hari Jumat 5 Agustus 2022. Kita bakalan hunting di KM6, tepatnya di Jalan Bypass. Dan kita juga bakalan lihat PO pendatang baru di Kota Padang, yaitu PO Palala atau PT Putra Transindo Mulia. Nanti kita bakalan lihat bus-bus yang lewat di Jalan Bypass ini, Sobat Bismania. Nah, bagaimana keseruannya? Jangan lupa saksikan terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, Sobat Bismania, nanti kita lanjutkan. Nah, ini dia banner dari PO Palala, yaitu PT Putra Transindo Mulia. Untuk jurusan yang dilalui dari PO Palala ini yaitu Padang Solo, Poris, Gebang, Bekasi, Cikarang, Kelari, Karawang, Citeureup, Cibinong, Bogor. Nah, untuk fasilitasnya ada minibar seat 30, legrest plus avot, dan include snack dan free kopi, dan di dalamnya ada minibar. Nah, untuk kontak person yang bisa dihubungi di nomor 0813 85 32 99. Nah, nanti kita bakalan lihat bagian dalam dari loket PO Palala yang akan ngeland pada tanggal 10 dari Sungai Limau, Pariaman, Padang, via Sitinjau Lawi. Untuk land dari Jawanya yaitu tanggal 8 dari Kelari. Oke, Sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi dan kita bakalan lihat bagian dalam dari loketnya. Oke. Nah, untuk lokasi PO Palala ini di dekat Agen Bintang Permata Bunda. Nah, ini dia loket dari PO Palala atau PT Putra Transindo. Nah, untuk murah menandakannya ya ini Primatama, di bagian depan dari Primatama ini. Nah, ini dia loket dari PO Palala PT Putra Transindo. Nah, untuk PO Palala ini sebelum buka rute ke Kota Padang, yaitu rutenya Payakumbu, Bukit Tinggi, Solo, dan sekitarnya. Nah, untuk rute berikutnya yaitu Sungai Limau, Pariaman, Padang, via Sitinjau Lawi. Dan kabarnya PO Palala ini bakalan land perdana pada tanggal 8 dari Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Kelari, Kelari, Karawang, Jakarta, dan sekitarnya. Untuk land perdana dari Kota Padang sendiri yaitu dari Sungai Limau, Pariaman, Padang, via Sitinjau Lawi, yaitu tanggal 10. Nah, oke, Sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi. Nah, untuk fasilitas yang ada di loket Palala ini ada tempat parkir mobil yang cukup luas, dan bisa juga untuk parkir mobil bus. Sebelum keberangkatan nanti bus bakalan masuk ke sini, dan juga ada tempat parkir di bagian depan. Nah, di bagian belakang sana ada juga tempat WC atau kamar mandi bisa juga. Nah, di ujung sana bisa juga tuh tempat cuci mobil untuk bus. Nah, ini bagian depan dari loket Palala PT Pendatang Baru NP. Dengan tomboy V53 jam 10 lewat 9, ini keberangkatan yang pertama. Nah, ini dia bagian belakang dari loket PO Palala. Ini ada keran air, ini ada keran air belum bisa digunakan, dan ini ada WC di bagian belakangnya, Sobat Bismania. Ini ada WC, masih belum ada air, Sobat. Ini bagian belakang dari loket PO Palala. Nah, ini ada orang beli tiket.
langsung ada orang yang membeli tiket. Proses penjualan tiket di loket Padang. Nah, ini ada orang membeli tiket. Proses pemesanan tiket di loket Padang. Ini langsung ada orang membeli tiket di loket. Bang, selamat pagi bang. Ya, dengan abang siapa nih bang? Bang Albert. Albert. Ya, ini abang yang megang di agen Padang sekarang ya bang. Insyaallah sakit. Oh iya mantap bang. Bang, mau tanya-tanya bang, ini kapan line perdananya bang untuk Palala di tujuan rute terbaru ini bang? Line perdana wa, insyaallah tanggal 10 ada mulai bang di Padang. Tanggal 10 ya bang ya. Berarti di agen yang baru ini udah buka untuk reservasi tiket untuk keberangkatan ya bang? Mulai dari Tepatang sebenarnya awal mulai penjualan iya. Dan seterusnya untuk keberangkatan awal tanggal 2. Untuk penumpang bagaimana bang, untuk dari yang sejak penjualan tiket ada peningkatan bang di sini bang? Alhamdulillah pak, untuk pasang banner sih acara ini banyak sudah. Oh banyak ya bang? Iya. Udah ada penasaran waktu baru. Acara langganan yang datang. Iya. Yang siap itu naik di Solo, turun di Solo. Jadi naik Sikol kan? Alat buat Pak Mandang ini lah kemarin. Oh iya. Iya. Nah untuk fasilitas untuk para penumpang yang misalnya dari pesisir selatan bang kan bisa mana tahu datang ke bus sampai tengah malam, apa disediakan di sini untuk tempat istirahat bang? Seperti ini lah untuk istirahat sekarang. Kayak gini ya bang ya? Ya nanti kita kan ada lo, itu pertanyaan di malam kan ada lo. Iya. Itu sudah menjago, nama kawanan, yang membantu itu. Atau mana tahu itu kan tak tolong cari bantu terapel, lo kan bantu terapel, carian. Atau pengen istirahat, sekarang lagi lo. Mantap ini bang ya. Nah itu penumpang yang dari Pariaman dan Padang sudah bisa memesan tiket di agen Padang ini ya bang? Agen Sungai Limau lah. Agen Sungai Limau juga. Oh ada di Sungai Limau, ada perwakilan awak Sungai Limau, yeah. Pariaman, Bokamba, ada perwakilan. Jadi kalau yang dari Sungai Limau bisa lu langsung memesan tiket ke perwakilan Sungai Limau. Nah untuk pemesan yang jauh seperti dari pesisir selatan itu gimana cara pemesanannya itu bang? Apa lewat telepon apa bisa atau transfer atau gimana bang? Ampun. Kasih semua dulu, Deko baru tinggal langkas dari itu. Oh gitu ya, bang. Nanti sampai di sini bisa dilunasi, bang? Nah, bisa. Oh, pokoknya itu saya mau dikasih dulu, Deko seterusnya barang sana, nanti kita tinggal telepon dari itu. Nah, untuk fasilitasnya apa posnya kok, bang? Yang di pusawa. Iya. Pusawa seperti kita ada dua, bangku elektris. Iya. Nah, itu ada kegiatan di belakang terus area, seperti kopi, masing-masing area ya, masing-masing area. Nah untuk snack itu bang, apakah masih ada gitu? Masih ada bang. Masih ada. Oke. Okay. Nah untuk pemesanan tiket kena nomor mana bang? Nomornya? Nomornya? Nomornya bisa dihubungi bang? Yang terkempil. Oh ini nomor yang bisa dihubungi bang ya? 08-08-3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